Duh, ini dia mainan yang bisa bikin anak betah main di rumah. Yap, sini dia Gabby Dollhouse dari Toyspedia. Serialnya banyak banget, ada Gabby Kitty's Fairy Garden Treehouse, lengkap banget dengan tiset dan rumah ala-ala pohon gitu, terus bisa ayunan kayak gini. Ada Kitty Fairy yang super gemes dan juga ada ruang rahasia di rumah pohonnya dan bisa nyala kayak gini. Kedua, ada Gabby Cardita and Paddy Pow Picnic. Jadi, tema playset yang kedua ini adalah tema piknik di gitu dengan Carlita Car yang super gemes, ekornya bisa bergoyang-goyang dan matanya bisa berkedip kayak gini. Ada hadiah aksesorisnya juga. Ketiga, ada Gabby Deluxe Room yang pillow cat. Ada satu tempat tidur, naka, cermin, dan juga dua aksesoris kecil. Baca buku dulu ya. Main Gabby Dollhouse karakternya lengkap dan presetnya seru banget, jadi gak bikin bosen. Ada juga Gabby Captivity Pack, yang ini temanya flower garden, super gemes banget kan. Set ini ada Kitty's Fairy-nya, terus juga ada ember penyiram bunga. Kacamata Gabby bisa naik turun kayak gini loh. Yang kedua ada tema art studio. Bajunya bisa berubah-ubah dan juga ada aksesori palet dan juga kuas. Semua playset dari Gabby Dollhouse ini bakal dapet surprise aksesori, jadi seru banget. Dijamin deh meskipun bukan di rumah aja, tapi kids bakal tetap happy karena bisa quality time pakai mainan Gabby Dollhouse. Koleksi semua mainan Gabby Dollhouse hanya di Toyspedia. Buat pembeliannya ada di caption ya.